أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا

كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم، والله معكم ولن يتركم أعمالكم، صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات Segala puji bagi Allah, pemirsa yang telah kembali mengumumkan kita, mengumpulkan pertemuan kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberi kesempatan untuk bersiaran dari Masjid Darussalam Jalan Wisata Utama Ciangsana Gunung Putri Bogor Jawa Barat. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan hari ini tema yang sangat menarik sekali. Kita melakukan aktivitas, kita melakukan ibadah, segala amal baik. Apakah terfikirkan oleh kita bahwa segala amal ibadah itu membekas dalam diri kita atau bahkan memberikan pahala menjadi pertanyaan buat diri kita. Apakah amalan-amalan baik kita sebuah perkara yang menyebabkan hilangnya pahala ibadah. Itulah, pemirsa, tema yang akan kita angkat berkesempatan hari ini, yaitu perkara yang menyebabkan hilangnya pahala ibadah. Alhamdulillah guru-guru kita, para asatis kita sudah hadir di tengah-tengah kita, ada Ustadz Syahdan dan Ustadz Amir Faisal, insya Allah akan memberikan tausiah kepada kita semua. Seperti biasa di segmen 3 dan 4, kita akan buka untuk para jamaah di sini, untuk berdiskusi dan berdialog atau bertanya jawab kepada para guru-guru kita yang hadir di tengah-tengah kita. Di segmen satu ini, Ustadz Syahdan insya Allah akan memberikan tausiah tentang tujuan ibadah dalam Islam. Pemirsa, inilah damai. Indonesia aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bil iman wal islam وارشدنا الى سبيل الرشد والقوام والهمنا ان نتبع سيره خير الانام صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن سلك طريقه الى يوم القيام اما بعد yang sama-sama kita muliakan dan hormati guru kita yang mulia al mukarom Ustadz Abi Amir Pesol. Kita doakan beliau semoga senantiasa dalam ridho dan berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa host kita yang ganteng, Mas Sofyan, Ibu Bapak yang berbahagia, dan para pemirsa damai Indonesia Kutipiwan yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu yang dirahmati Allah, manusia sejak awal diciptakannya memang sengaja didesain sebagai pengabdi, alias sebagai seorang hamba. Karenanya, saudara ada agama ataupun tidak, ditetapkannya syariat ataupun tidak, semestinya naluri dan insting manusia akan mencari dan berusaha menemukan dan mengabdi pada Tuhan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau melakukan pengembaraan mencari Tuhan hingga kemudian menemukan mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini memang telah jauh hari Allah mendeklirkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk menyembah kepadaku. Saudara, ibu bapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sekali lagi dalam kondisi apapun manusia kaya, tidak punya, papa jaya, sakit, sehat, sembuh ataupun kambuh, sejatinya manusia memang disediakan, diciptakan untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya Kebutuhan terhadap ibadah kepada Allah adalah merupakan kebutuhan yang paling esensi, paling dasar bagi manusia. Tetapi nyatanya, banyak dari kita justru lari dari Sang Pencipta, justru kadang kita lebih percaya pada makhluk ketimbang Sang Khalik. Contoh, kalau ibu-ibu punya barang, punya sesuatu, atau ibu sakit saja, ibu sakit kira-kira pergi ke mana? Ke dokter kan? Coba bayangin, bapak motornya rusak, datang ke bengkel, apa yang ditanya oleh tukang bengkel? Apanya yang rusak? Tukang bengkel nggak tahu kerusakan kita. Ibu pergi ke dokter ditanya nggak kira-kira? Apa yang ditanya? sakit apa. Padahal kita datang ke makhluk, dia nggak tahu kita punya masalah apa. Dia nggak tahu kita sedang punya derita apa. Tapi kalau kita datang kepada Allah, Allah tahu segalanya. Allah tahu keinginan kita. Alhamdulillah. Masya Allah luar biasa sekali apa yang dijelaskan dan juga dipaparkan oleh Ustaz Zina, Ustaz Syahdan betapa kita tersadarkan kembali bahwa kita sebagai hamba Allah yang sangat-sangat lemah betul-betul membutuhkan penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di segmen kedua nanti pemirsa Ustaz Amir Faisal akan menyampaikan hal-hal apa saja yang menyebabkan pahala atau ibadah kita batal pahalanya. Insya Allah Usai jeda kami akan kembali tetaplah di Damai Indonesiaku.